lupa. Oke. Apa ya? Hi Beautikers. Jadi hari ini kita mau share ke kalian nih produk skincare apa aja yang kita pakai untuk kulit berjerawat. Kita pakai Garnier, tapi kita beda. Ini yang for sensitive skin, soalnya lesion jerawat. Ini juga non alcohol. Jadi aku suka banget sama face wash Sariayu yang acne care. Nah di sini kan ada bahannya Centella Sciatica ya, jadi bagus banget buat jerawat. Mudah banget ditemuin dimanapun, minimarket. Dia tuh nggak bikin ketarik gitu loh waktu habis dicoba itu, jadi moist banget gitu, tetep. Aku kenapa pakai pons? Dia mungkin dari temen-temen yang lainnya kalau mereka sukanya tuh yang moist, yang licin gitu. Kalau aku lebih suka yang ketarik gitu. Agak beda ya? Iya, agak berbeda memang. Aku tuh Avon Skin, Your Skin Babe. Kenapa aku pakai ini? Soalnya waktu itu kan aku lagi cari-cari review. Kalau pas aku jerawatan tuh lebih bagus cari toner yang buat skin baby gitu loh. Bakal repurchase ya? Mungkin. Kalau ada budget ya? Iya bener. Kalau aku pakai yang Bella Kus ini kayaknya sejuta umat banget. Karena dia ada hyaluronic acid-nya sih kayak. Ya semua orang sudah tahu kalau hyaluronic acid itu buat mengembangkan. Apa tuh yang sama itu? The original. Karena the original yang Cicili Lucera. Lagi viral banget guys. Lagi viral. Ya. Cicili karena memakan racun TikTok. Oh, kayak teksturnya tuh buat lebih jadi langsung kayak. Kalau aku pakai Cerave, aku beli yang Sharijar. Nah, emang pertama nyoba sih. Terus kayaknya next mau beli yang gede. Favorit aku lagi suka banget sama Acne Way Acne Sun Serum. Kenapa tuh? Jadi ini sekaligus ada serumnya gitu loh. Jadi dia nggak cuma buat melindungi dari matahari ya, tapi dia tuh juga ada kandungan moisturizer sama serumnya. Aku pakai Azzerin. Sama. Sunscreen sejuta umat. Sejuta umat bang. Pakai ini karena dia no wet case yang pertama, terus dia gampang meresapnya juga, teksturnya enak banget. Nah ini guys, surprisingly, kita kan sekarang mau bawa serum nih. Ayo guys, tunjukin. 1, 2, 3. Tadaaa! Kalau aku pakai yang ini nih, yang Pantenol. Terus itu ada yang Alpha Arbutin. Kalian pakai yang apa guys? Aku yang Salicylic Acid, soalnya mau fokus ke jerawat. Kalau aku pakai dua, yang pertama ada Salicylic Acid, yang kedua pakai Vitamin C. Kalau aku di sini juga ada dua. Yang pertama ini ada yang lactic acid buat eksfoliasi, sama pakai yang Viacross buat ngelembabin kulit. Jadi itu tadi basic skincare yang biasa kita pakai di keseharian kita. Jangan lupa kalian share di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like sama subscribe ya. Bye-bye, bye-bye.